Komisi 9 DPR RI mengkritisi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam melakukan penyerapan anggaran. Kinerja BPOM dirasa tak maksimal dan dianggap lalai menyusul kejadian beredarnya obat dan vaksin palsu yang marak di pasaran baru-baru ini. Komisi 9 DPR RI mengkritisi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam melakukan penyerapan anggaran. Kinerja Bepom dirasa tak maksimal dan dianggap lalai menyusul kejadian beredarnya obat dan vaksin palsu yang marak di pasaran baru-baru ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Swirsya menyatakan ada anggaran-anggaran yang dirasa tak memberikan manfaat dalam upaya mengoptimalkan kinerja Bepom. Syam menyarankan anggaran tersebut baiknya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat. Sekarang ini kan banyak ditemukan obat-obat palsu, kanan makanan yang tercemar sebagainya. Mungkin anggaran itu mungkin lebih baik dibanyakkan ke sana sehingga masyarakat kita itu terhindar daripada makanan-makanan berbahaya, vaksin palsu dan sebagainya. Senada dengan Swir Syam anggota Komisi 9 DPR RI John Kennedy Aziz menyatakan, hingga saat ini Komisi 9 DPR RI belum menyetujui anggaran yang diajukan oleh Bepom. John Kennedy meminta Bepom dapat lebih memaksimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja agar kejadian peredaran obat dan vaksin palsu tak lagi terulang. Karena memang Badan Pom ini beberapa kali uh, hearing dengan kami, rapat dengan kami, bahwa kewenangannya tidak mencapai ke arah masalahnya penindakan, penyelidikan dan penyidikan. Nah, Badan Pom akan membentuk suatu deputy. Deputi ini namanya pengawasan dan penindakan. Saya pikir itu itu bagus. Siva dan Rizky TVR Parlemen melaporkan.